Yesus yang itulah awal itu. Wow, paling gede. Iya iya, keberkatan Allah. Keberkatan itu sebelah mana ya Pak Sadi? Yang sebelah itu. Oh, bukan yang buat sebelah sana, bukan ya? Bukan. Jadi ada di sini ya. Dari masing-masing ulama yang dia bukan jenengan didatangi satu persatu, jadi tahun dari RT mana, dari desa mana, tentunya ada semua yang di sini dalam melakukan penerbangan balon ini dengan tidak kagum-kagum. Juga sudah terbang itu di sana. Ini juga dari ini dari RT 1. Wah, dengan kencang sekali itu yang di bawah. Ya, penambatannya sangat kompak sekali dan kerjasama timnya juga bagus sekali. Itu di sana sudah naik. Iya. Ada Mas Hasan dan juga rekan-rekan yang juga ikut. Oke, Mas Hasan dan rekan-rekannya juga. Bagus sekali ini, yang di sebelah utara ini dan juga itu yang kecil mungkin itu sudah terbang itu mungkin balon lepas itu. Yang merah ini spesial untuk Anda yang ingin selfie katanya Pak Kadus. Iya, oke. Okay. Dan tidak intinya saya mengingatkan kepada semua penonton, semua pengunjung dan jangan sampai lengah untuk harta benda panjenengan itu. Jangan sampai lengah, harus waspada dan harus hati-hati, harus diteliti kembali karena harta panjenengan sangat berharga sekali, itu harus diteliti, dicermati betul karena penonton sangat bagus, sangat meriah sekali. Jangan sampai Anda jatuh kontaknya. Mbak Evi Setiawati dari Keliling Kertek Sindupaten ditunggu di depan panggung karena ditunggu oleh temannya. Oke, terima kasih sekali untuk informasinya dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk harta benda panjenengan termasuk anak kecil juga tidak ketinggalan, termasuk anak kecil juga jangan sampai lengah karena panjenengan mirsani balon anak itu kecil apa itu? Lepas tidak tahu kemana nanti malah merepotkan panjenengan semua dan juga anak kecil sangat kesayangan panjenengan jangan sampai lepas harus betul-betul ekstra hati-hati betul-betul ekstra hati-hati saya ikut ngeborin balon ya sangat antusiasnya penonton ini sangat banyak memadati di lapangan rasanya kemarin ini tentunya mungkin panjenengan terfokus ke balon dan juga Pak Kadus ada ya itu Sindoroto yang sejak tadi pagi berawan menggunakan tangan tiga dan juga yang kuat.
ini untuk tidak menutup kemungkinan bahwa di kemarin penerbangan balon yang sangat meriah dan ternyata betul sekali. Jadi dituntun ke bahasa Jawa nih ya, dituntun Bapak Ibu Mas Bapak hanya di depan saya, di depan panggung kehormatan ini, balonnya sudah pada tempat dan di sana ada juga yang iya, ini barang-barangnya sudah pada tempat semua ini ya. Ini dari episode bola yang berwarna merah, kuning, putih dan jauh biru. Untuk Mas Jibran dari Semarang supaya menuju tentunya dari Bali yang sering kita kunjungi di sana juga dari Bali mengunjungi di Kota Wonosobo yang berada di lapangan Rangkalan Lembang yang tidak lupa hanya ingin menyaksikan penerbangan balon yang meriah di Kabupaten Wonosobo. Dan lupa besok di Kabupaten Pak Adun bahwa ini adalah event terbuka yang terakhir atau festival balon apa sah? Apa balonnya? Nyantol ya? Kok bisa? Ikan hiu bukan? Kalau tidak itu jangan dipertahankan dulu. Warna apa? Warna biru. Bisa lepas. Ya, ini harus menjaga keamanan kita semua dan atau bisa menjaga ketertiban kepanitiaan anjuran dari kepanitiaan supaya pertandingan bisa dicermati. Untuk pengamatan balon itu harus 3 poin minimal. Terima kasih. Karena kita ada kita pembina dari Pak Firmanda dan Sakit. Pak Firmanda itu dari Kudus. Ini Mas Teddy dari Binaun. Itu dikatakan Montago untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan persiapan Anda untuk tercepat sesuai dengan APB. Ini dari mana Mas? Dari mana? Dan ini juga ada yang dari Pematang Siantar ini. Alhamdulillah.